Halo semuanya, teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini aku mau tes spek. Ya. Tapi yang aku udah penasaran. Karena jadi ini anak tes speknya. Oke. Maksimal sampai ke titik hitam ini. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hasilnya di mana sih? Oh, di titik putihnya. Oke. Di sini berarti. Oke. Satu so udah fix ini, bukan udah fix sih, karena kan hari tesnya beta HCG-nya dari darah itu di hari Senin, cuman via tes pack hasilnya negatif ya, seperti yang sudah aku duga dan suamiku juga sudah duga, karena ya, karena aku akan ganti softtek untuk ke tiga kalinya. Jadi berarti program bayi tabung kita gagal di program pertama, dan kita akan 2 bulan mungkin nanti akan istirahat dulu 2 bulan, lalu lanjut program bayi tabung kedua ya. So, mohon doanya teman-teman, semoga aja ada keajaiban di hari Senin. Hasilnya positif, bisa saja, kita gak ada yang tahu kan. Kalau Tuhan bilang ternyata positif, ya positif. Tapi walaupun, ya test pack bilangnya negatif ya. Ya gimana, aku gak bisa nangis lagi karena air mataku udah habis kemarin. Sekarang udah mencoba berpikir positif aja. Kalau misalkan menggagal ya berarti memang belum waktunya Tuhan kasih kita anak-anak lucu di sini gitu. Jadi ya udah sabar aja. Ya mungkin aja ada keajaiban di hari Senin kan, lewat tes darah, atau juga mungkin besok tes darahnya aku juga nggak tahu, karena nanti suamiku mau hubungin lagi pihak program bayi tabung, karena kan mereka bilang kalau kuantitas darahnya banyak itu kita harus hubungin mereka lagi, dan pagi ini kita akan hubungin mereka. Ya udah gitu aja sih. Setelah ini 2 bulan dulu istirahat, kumpulin mental dulu, karena mungkin kalian mikirnya ah yang penting mah ada duit kalau program bayi tabung. No, mental itu buat aku nomor 1. Mental, fisik, apalagi namanya tenaga ya, karena pas suamiku juga harus ngambil cuti, karena kan Münster itu nggak dekat dari rumah kita kan, lumayan perjalanannya dari sini ke sana. Terus baru uang, kalau uang malah terakhir ya, di posisi terakhir, karena uang itu bisa dicari gitu ya. Negatif. So buat teman-teman yang sudah mendukung, mensupport kita dari awal sampai di titik ini, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya nggak tahu bagaimana cara harus membalas kebaikan kalian, doa-doa kalian. Saya hanya bisa berdoa supaya segala kebaikan saya doakan yang terbaik buat kalian semua ya. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Oke.